Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Ziot. Ya, kali ini meneruskan yang kemarin ya, part 1 kemarin. Sekarang gue buat di part 2 nya biar gak terlalu lama yang kemarin ya. Jadi sekarang gue akan bahas mengenai masih mengenai Extal. Tapi ini Extal nya memang yang sebenarnya Extal udah gue incer lama ya. Dan gue sudah sempat beli, tapi belum gue pasang sampai saat ini. Sekarang kalau gue lihat harganya gila bro. Ini gue kaget banget sih, sumpah. Bayangan biru Tafakur. Astaga bro, harganya sekarang 5 juta. Terakhir kali gue beli itu kalau nggak salah itu harganya masih sekitar 10 jutaan deh, 9 atau 10 juta gitu. Gue pasti pas ngeluarin uangnya hampir 10 juta bener. Gue gokil sih sumpah. Ini juga turun parah banget ya. Padahal statusnya GG banget ini, short rank ya. Jarak dekat dapat 8%, jarak jauhnya dapat 8%, ya unseat attack-nya juga dapat 8%, bro. Hanya max MP-nya aja yang berkurang 150. Jadi tapi enggak jadi masalah. MP itu gampang dicari ya. Membuat MP itu gampang dicari, mau dari buff bisa, dari si skill survival juga bisa. Kebangetan sih. Ya, wah ini ada apa nih korek apa reconnecting to server. Wah, internetnya kah? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih rame sih. Jadi gitu ya, gue kaget aja sih justru. Ya kayak kemarin tuh terakhir meme Yogon, gue juga kaget. Ya, emang udah nggak ada yang selamat sih sekarang nih dari para bot dan juga cheat ini ya. Dari dulu gue selalu pernah bahas ya mengenai sistem seharusnya Toram ini memberikan batas maksimal, batas minimal gitu untuk penjualannya. Misalnya kalau ini Extal ini harga jualnya segini paling rendah gitu. Jadi kalau seandainya mau kayak gitu ya beruntung-untungan lah gitu ya. Emang pun ada yang bilang orang kalau kayak gitu kan bot bisa ditarik semuanya, bangkitnya bisa nggak laku gitu. Ya belum tentu juga gitu loh ya. Jadi daripada kalau kayak gini harganya makin turun terus hancur lama-lama. Hancur banget. Dan juga ini berkaitan lagi nih ya mengenai yang kemarin nanya, "Bang, Extal Dex Factor." Ya, kita bahas Dex Factor dulu. Dex Factor dan counternya, asik counter, bukan counter sih. Ya bisa dibilang ini akan menghancurkan Dex Factor nanti. Emang Dex Factor bagus bang. Ya kalau kalian bisa melihat statusnya emang udah GG banget ya. Emang luar biasa banget statusnya. Attack 20% short rank dapat juga. Akurasi, max HP-nya yang bikin ini menjadi full apa ya, Extal mahal itu adalah di max HP-nya juga ya. Plus 5000 bro, gratis banget gila. Masa dapat 5000 HP gitu. Ya udah ada fractional barrier juga dapat 5%. Ini udah kompleks banget nih ya. Jadi ya memang harga segitu wajar gitu mal. Bang, gua pengen beli tapi nggak ada budget, Bang. Apa gua beli Extal ini aja, Bang ya? Apa gua beli Extal Roga Safir aja kali ya? Roga Safir. Langsung gua cek kan ya, Roga Safir ya. Kayak gimana sih Roga Safir? Udah lupa gua. Ya Roga Safir harganya 300 ribuan lah ya, 300 ribuan dengan status max HP-nya 4000, weapon attack-nya 4% gitu. Harganya murah banget bang ya. Walaupun ini ada, ini ada upgrade-nya dari Orlov. Kalau nggak salah dari Orlov tuh ada lagi bawahnya ya. Habis Orlov tuh apa sih bawahnya, lupa sih gue. Pokoknya nanti ada, ada Roga, ada Iconos, ada apa lagi gitu pokoknya ya. Gue udah lupa. Jadi menurut gue ya, kalau kalian punya uang yang sedikit lebih, jangan beli ini. Ini tuh udah basi ya, udah nggak ampuh. Mendingan kalian beli item atau Extal yang menurut gue ini bisa menjadi sayangan di X Factor nantinya kalau eventnya sudah habis ya. Kalau eventnya sudah habis, gue rasa nih Extal bakal luar biasa. Jadi ya nggak ada salahnya kalau mau nabung dari sekarang. Cuman saran gue ya jangan terlalu banyak juga ditabungnya, karena bisa jadi seperti Volgagon kejadiannya. Banyak yang nabung. Ya gue udah peringatin, jangan nabung terlalu banyak. Karena takutnya gini, gak laku, apa, eventnya memang hadir lagi, cuman di saat itu udah gak laku gitu. Karena muncul ada Extal baru yang lebih jago gitu, yang lebih kuat. Ya akhirnya gak laku Volgagon, sekarang udah hancur harganya. Oke, kita bahas Volgagon dulu deh. Daripada ini, gue juga penasaran Volgagon udah lama gue gak ngeliat. Volgagon berapa sekarang? Apa gak naik lagi? Ya ampun harganya udah kacau banget. Ini dulu 7 sampai 9 jutaan loh bro. Sekarang hanya 300 ribuan.
kabarnya gimana ya yang 2 tahun lalu ya, yang bilang sama gua ngeborong sampai 1 stack sampai 99 katanya. Wow, gila sih. Enggak bisa di bayangin kayak gimana ruginya ya. Jadi kalau gua kasih tahu nih Excel ya. Nih gua buka aja deh. Kalau gua kasih tahu nih Excel, silakan kalau kalian itu mungkin mau nimbun. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya kalau untuk kebutuhan kalian aja ya enggak apa-apa, kalian beli aja dulu saat ini karena kemungkinan besar setelah eventnya akan menjadi mahal. Kenapa gua bisa bilang mahal? Karena statusnya kalau menurut gua sih udah hampir-hampir mirip sama The Expector. Ya. Excel apaan tuh, Bang? Excel Boss Hanami terbaru yaitu Buff Gai. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ya, kita akan bahas harga nanti dulu. Ya. Max HP-nya 7000, Bro. Lebih tinggi dari The Expector. Ya, itu yang poin pertama. Di sini dapat critical damage plus 7. Ya, dapat critical damage plus 7 dan juga dapat short range damage plus 5%. Ya. Di si siapa? Perbedaannya mungkin hanya di ya di ada beberapa status yang memang ada dua status yaitu attack dan juga ada di resist ya. Kalau enggak salah tadi apa sih yang terakhir tuh? Ya ada di dua itu. Ya. Attack 2% enggak terlalu ngaruh lah, Bro. Ya. Tapi max HP-nya beda 2000 itu ngaruh. Critical rate critical damage dapat 7%, dapat 7 bukan 7%, 7. Short range damage-nya juga plus 5%, hanya beda 1%. Ya. Biar enggak salah ya, gua koreksi dulu. Ya, perbedaannya dengan Buff Gai, Buff Gai enggak punya attack, ya. Terus short range damage-nya juga beda 1%, masih unggulan si The Expector, enggak punya akurasi juga, enggak punya fractional barrier, ya. Nih, 1 akurasi dan juga attack. Kalau attack mah nggak begitu terlalu pengaruh ya. Paling di sini pengaruhnya di akurasi. Akurasi bisa kalian cari kok, gampang. Dari buff juga dapat fractional barrier 5% juga belum begitu terasa banget. Di sini yang jelas max HP-nya kalau si buff guy plus 2000 jadi 7000. Di sini short range damage-nya 5%, hanya beda 1%. Harganya di sini 13 juta, Bro. 12 jutaan. Sedangkan si buff guy harganya, kita lihat satuannya. Lihat, harganya cuma 768 ribuan, Bro. Harganya aja, coba kita lihat di lokal. Di lokal 800 ribuan. Ah. Ya. The Expector emang Excel tunggal ya. Emang mahal mana sih, Bang? Ya oke, kita akan hitung ya. Kita akan hitung. The Expector anggap aja itu 13 juta, oke? Sekarang buff guy berapa sih? Itu harganya ada yang kita ambil yang ini aja deh. Yang di sini nih. 800 lah ya, 800.000 aja. Gua ambil 800.000. 800.000 ditambah dia upgradean dari apa? Ya, dari Dream Card Sakura ya. Oke, kita akan lihat. Dream Card Sakura berapa? 3 juta. Oh, ini mah bukan. Nah, nih 1,5 ya. 1,5 di lokal berapa di lokal? 1,6. 1,5555 ya. 1,5555 gua juga ambil. Oke. Terus ditambah lagi. Ini upgrade-an dari Mimesia. Oke. Kita lihat Mimesia di lokal berapa? 330 ribuan. 300 ribuan di sini, 300 ribuan berarti gua ambilnya 33333 ya. Nah, si Mimesia ini upgrade-an dari apa sih dia? Kerabes. Ya, dari Kerabes. Kita lihat lagi, Kerabes. 1,2 ya, 1,2-an di lokal 1,6, 1,2 berarti gua ambil berapa ya? 1,3 lah ya. 1,3 lah. 1,3333 ya, gua ambil. Nah, mau itu 2 juta pun ya, itu hasilnya ya. Ini akan gua foto deh, akan gua cekrek ya. Kalau bisa kalian lihat hasilnya sekitar 4 jutaan, Bro. Hanya 4 jutaan. Ya, mungkin paling enggak paling apes banget 5 juta lah kalian bisa habis dibandingkan dengan beli The Expector yang harganya 12-13 jutaan. Gua udah capek sih ya. Gua udah capek banget. Gimana ya bilangnya ya? Ini Excel kalau gua rasa akan jadi saingan The Expector.
Cuman ini nggak akan seampuh The Spectre ya, karena The Spectre kan eventnya kan entah kapan muncul lagi, jadi makanya dia harganya tetap tinggi gitu. Kalau si Buff Guy kemungkinan tingginya itu mungkin di pertengahan tahun ya, di akhir tahun nih, nanti udah menjelang Hanami ya harganya pasti anjlok lagi karena sudah ada eventnya lagi gitu, gampang dicari. Kelemahannya itu aja sih Buff Guy, tapi yang jelas Buff Guy ini mungkin akan naik nantinya ya, tapi gue nggak bisa menjanjikan. Jadi makanya kalau kalian yang mau nabung silakan, tapi kalau yang enggak ya jangan memaksakan nabung gitu, karena gue nggak mau juga menjerumuskan kalian gitu ya. Jadi nanti akan gue cek setelah ini 3 bulan mungkin ya, 2 bulan 3 bulan gue akan cek perkembangan dari si Buff Guy. Kita akan lihat benar gak dugaan gue, Buff Guy ini nanti akan menjadi ekstel yang lumayan akan mahal harganya dibandingkan sekarang. Sekarang dijualnya eceran ya, ya ampun, 10-nya 7.300.000. Kalau kemarin ada yang nanya, "Bang, mendingan beli ekstel yang mana?" Ya, menurut gue mendingan beli ekstel Buff Guy aja, Buff Guy. Ya jadi itulah ekstel yang kemungkinan akan bangkit nantinya. Ya gue rasa sih akan bangkit, mungkin gak se-strong DX karena dia udah pasti muncul eventnya tahunan, jadi mungkin hanya naik sedikit tapi gak terlalu strong sih, tergantung para player juga banyak yang masih on gak gitu, takutnya di akhir tahun udah pada males mainin ya udah akhirnya sepi gitu. Ya itu sama aja sih ya, yang jelas harus diamanin dulu sih ya, 2 atau 3 haruslah diamanin dulu lah yang penting. Oke, jadi itu aja sih. Sekali lagi info yang bisa gue berikan di episode kali ini ya, di part kedua, jadi udah selesai. Kita akan bahas lagi berikutnya mengenai item-item yang lainnya gitu, yang akan kita bahas sambil menunggu ada event-event baru lagi gitu ya di Toram Online. "Bang, lu main ML aja bang sebagai pengganti Toram gitu, atau enggak main Genshin gitu." Ya insya Allah akan gue mainin ya. SEO juga gue pengen mainin live aja kali, enak kali ya. Mungkin di akun yang sebelah dulu gue coba dulu gitu ya. Ya jadi untuk yang terakhir sebelum gue berpisah, sebelum gue tutup, ya seperti biasa, jaga selalu kesehatan orang tua kalian jika masih ada keduanya. Sayang selalu kedua orang tua kalian, ya jangan pernah menyia-nyiakan mereka. Oke, jangan lupa subscribe-nya, dukung terus channel Zio, tetap sehat, tetap semangat, keep spirit, heart stop, sudah jaga. Sampai jumpa lagi nanti episode. Assalamualaikum.